Kapal selam merupakan salah satu aset penting sesebuah negara pada masa kini untuk melakukan aktiviti pemantauan dan perisikan. Negara yang mempunyai kapal selam yang canggih dan moden boleh dikatakan sebagai negara yang kuat dalam pertahanan keselamatan negaranya. Tahukah anda antara negara yang mempunyai paling banyak kapal selam di dunia? Pada kali ini, kami di RSTV akan berkongsikan kepada anda 4 negara dengan kapal selam terbanyak di dunia. Rusia. Di kedudukan keempat adalah antara negara terkuat di dunia, iaitu Rusia, dengan 61 unit kapal selam. Armada kapal selam Rusia terdiri daripada kapal selam penyerang, kapal selam peluru berpandu balistik dan kapal selam peluru berpandu pelayaran. Daripada jumlah keseluruhan itu, 39 unit kapal selam dikuasakan oleh nuklear dan 22 lagi dikuasakan oleh diesel. Rusia kini sedang dalam proses menggunapakai dan menyatupadukan teknologi moden dalam armadanya untuk menentang NATO. Pada tahun 2017, kerajaan Rusia melancarkan kelas Yasin yang merupakan kapal selam berkuasa nuklear yang paling berkuasa dalam tentera laut Rusia dan di dunia. Amerika Syarikat. Satu ketika dahulu, ia merupakan pemimpin dari segi jumlah kapal selam. Amerika Syarikat kini berada di kedudukan ketiga dengan 72 unit kapal selam dan armadanya. Namun, apa yang memberikan kelebihan kepada armada kapal selam Amerika Syarikat adalah kesemuanya dikuasakan oleh nuklear. Malah, setiap kapal selam ini boleh bertahan di laut selama 25 tahun dengan penambahan semula rezerv makanan dalam satu-satu masa. Negara ini juga memiliki kapal selam peluru berpandu pelayaran, kapal selam penyerang dan kapal selam balistik dengan kemampuan melancarkan senjata nuklear di mana sahaja di seluruh dunia. China. Negara dengan kekuatan tentera terbesar di atas muka bumi ini mempunyai jumlah kapal selam yang sangatlah tinggi. Ketika ini, sumber melaporkan bahawa Angkatan Laut Kapal Selam Tentera Pembebasan Rakyat China ini adalah kedua yang terbanyak dengan 76 unit. Tentera Laut China telah melabur sejumlah wang yang besar dalam tempoh 40 tahun lalu untuk mengembangkan armada kapal selamnya. Walau bagaimanapun, banyak daripada kapal selam China adalah reka bentuk kuno. Malah, kapal selam nuklear China yang terbaru adalah jauh lebih rendah daripada reka bentuk Rusia dan Barat. Korea Utara. Dari segi kuantiti, Korea Utara adalah antara negara yang memiliki kapal selam paling banyak di dunia, iaitu sebanyak 86 unit. Namun, ini tidak menjamin kekuatan angkatan laut mereka kerana kebanyakan daripadanya adalah antara sekitar 70 unit adalah kapal selam kerdil dan kapal selam penyerang diesel kuno. Selain itu juga, jumlah ini merangkumi 20 unit kapal selam kelas Romeo. Walaupun kurang hebat daripada kapal selam yang dimiliki oleh Amerika Syarikat dan Rusia, namun apa yang dimiliki oleh Korea Utara masih tetap berbahaya, di mana mereka dapat membuktikan dengan menenggelamkan sebuah kapal perang milik Korea Selatan. Demikian tadi guys, kami kongsikan kepada anda 4 negara dengan kapal selam terbanyak di dunia. Kalau anda suka cerita wow ini, jangan lupa like dan share video ini.